Indonesia punya, guys. Okay. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa klik cara pembayaran ke minimarket. Oke. Jadi sebelum transaksi ini diproses, kalian belum bayar ke kasir, masih ada tulisan status transaksi menunggu pembayaran. Ya. Oke, kita balik lagi untuk cara pembayaran ke minimarket. Assalamualaikum. Oke, guys, sekarang aku sedang ada di 7-Eleven. Wah, lumayan ya. 7-Eleven ini salah satu minimarket yang bisa mengirim uang ke Indonesia dengan waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Kita bisa melalui lewat aplikasi Index di HP. Oke, guys, sekarang kita ikuti tutorialnya bagaimana cara mengirim uang ke Indonesia lewat aplikasi Index atau aplikasi pengiriman uang lainnya yang ada di handphone kalian. Oke, come on. Nah, kalau mau kirim uang, kita langsung ke mesin ini ya. Ini mesin Ibon. Sini mesin Ibon. Store Ibon di 7-Eleven. Ini cara yang cepat untuk mengirim uang ke Indonesia. Kita juga bisa lewat Family atau minimarket lainnya. Kurang lebih waktunya 2 jam sampai 3 jam. Aku sekarang mau kirim uang ya. Ini kirim uang lewat 7-Eleven. Oke. Oke, aku kasih tahu caranya seperti ini. Pertama, kita klik ini ya. Ini yang pertama, ini kita klik. Di sini kan ada pilih menu yang pertama, yaitu klik yang ada tulisan 123, terus masukkan PIN transaksi pada bagian kiri atas layar. Ya, di tombol ini nomor 2, masukkan 14 digit kode PIN dari Index tanpa spasi, lalu tekan tombol ini ya sebelah kanan ya. Nomor 3, centang pada kolom ini. Nah, jangan lupa kalian centang dan baca lagi penerimanya udah betul apa belum. Setelah itu klik lagi yang sebelah kanan. Nomor 4, cek dan konfirmasi ulang data pengiriman Anda, apabila benar tekan yang warna merah ini, guys. Pokoknya masih sebelah kanan, kalian cek lagi jumlah pengirimannya, data penerima apakah sudah benar. Nah, kalau udah benar, untuk langkah kelima cukup tekan yang sebelah kanan lagi itu ya, warna biru. Oke. Setelah sudah selesai, kita tunggu akan keluar struk untuk pembayarannya. Kalau udah keluar struk pembayarannya, kalian tinggal kasihkan ke kasirnya. Oke. Nanti di sini akan munculkan menunggu pembayaran. Aku close ya. Nah, kalau udah keluar struknya, baru kita kasih tahu ke kasirnya ya. Ini kirimnya 15.000 sama plus ongkir, karena aku pakai poin jadi bayarnya cuma 110 NT yang seharusnya 150 NT. Sekarang kita bayar ke kasirnya. Oke. Udah bayar, kita tunggu struknya. Oke, susu. Nah, di sini berarti tandanya ini udah beres, guys. Oke. Okay.